Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pemirsa semuanya. Berjumpa kembali dengan saya di channel Naira Ramadhani Susanti ya. Nah, sekarang kita mau mengajak pemirsa jalan-jalan ke Danau. Ya, tepatnya di belakang kompleks Grand Nusa Indah ya. Danau apa namanya ini? Danau Tunggilis atau apa ya? Saya kurang tahu ya. Nah, ini ada tulisan Adigana. Sekarang mari kita menuju ke dekat danau. Oh iya, danau ini ya kita lihat ada sungai kecil yang mengalir ya. Ini bermuaranya semuanya ke danau dari sungai ini. Bermuara ke danau ya. Ya mudah-mudahan kalau hujan airnya tidak meluap ya. Nah ini, ini sungainya ya. Bisa pemirsa lihat sendiri. Sungainya kita sambil jalan-jalan ya. Ini di area sini sangat sejuk ya. Ada sebuah bangunan belum jadi, ini katanya untuk sekolahan ya. Nah, ini sungainya mengalir ke arah danau. Ya, mungkin kalau untuk berteduh, untuk menenangkan pikiran, mencari kesejukan ya, daerah ini lumayan cocok juga ya. Kalian kalau ada yang hobinya mancing ya, mancing mania, nah di sini mungkin cocok juga ya untuk dijadikan tempat mancing ya. Kita bisa mancing di tepi danaunya. Lumayan mungkin banyak ikannya juga ya di tepi danau ini, saudara. Mungkin pemirsa kalau ada yang mau mencoba untuk memancing di tepi danau ini, boleh silakan dijajal ya. Tempatnya cukup enak ya. Nah, tapi di sini ada tulisan dilarang melintasi pagar ya, kan ada apa-apa ya. Jadi kalau mancing cukup dilempar jauh saja mungkin pemirsa. Nah ini tepi danaunya cukup indah ya dan sejuk. Nah kita bisa bersantai-santai sejenak di sini, bisa berolahraga juga, jogging. Nah di area sini sangat indah ya, kita berjalan-jalan pinggir danau ini bisa menikmati suasana yang sangat sejuk ya, alami. Nah ini ada tulisan Adigana ya, kita melewati jembatannya, kita bisa lihat pemandangan danau yang begitu luas. Nah begitu luas, kita lihat dan nikmati pemandangan alamnya. Sangat indah ya, ini cocok untuk relaksasi ya. Nah ini tampak airnya tenang sekali ya, tampak tenang sekali. Juga bisa ada yang mau mencoba untuk datang ke tempat ini, mencoba untuk memancing. Biasanya juga banyak ya yang memancing ya, mungkin sore ini lagi sepi ya pemirsa. Biasanya di area seberang sana banyak orang-orang yang memancing ikan, manfaatkan untuk memancing ikan di daerah sini. Ini areanya begitu indah ya pemirsa. Ya pemirsa, ini jembatannya. Oke pemirsa, mungkin perjumpaan kita tidak lama ya untuk saat ini ya. Untuk pemirsa yang belum subscribe ya, silakan subscribe dulu ke channel saya biar semangat ya. Terima kasih.